Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Mawar, muntah lagi ke belakang. Sudah berapa kali kita tidak? Yang namanya manusia tidak akan sadar. Nah, sebagai proper kesempatan yang ada di depan ini, saya mohon sampaikan dengan keluarga, dengan masyarakat yang belum datang, silakan diberi sosialisasi. Karena dari pula dasar harga itu tidak akan lagi membayar santunan apabila dia melalui anak di bawah umur yang tidak memiliki SIM. Ini langsung dijawab sementara yang masalah sendiri untuk di kota Palembang ini sudah 27 titik sendiri yang sudah tercapture. Jadi masalah untuk dua jalur memang yang dibuat rawan kecelakaan seperti di Jakarta Barat itu ada di depan Bangkutel Bobol, di ajarin itu di Kapten Arifal itu yang memang benar-benar banyak pelanggaran seperti pasca usaha itu melawan arus setiap hari hampir 1000 itu satu titik tri. Jadi intinya tidak dilaksanakan kata dengan dua jalur dikarenakan apa? Yang benar-benar itu rawan kecelakaan itu jam dipasang. Seperti di Alfar itu dipasang. Cuma kesadaran masyarakat kita ini kurang. Kesadaran masyarakat kita ini kurang. Karena apa? Untuk menghilang pelik, pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.